Selamat pagi semuanya. Jadi setelah bangun tuh aku sukanya main HP, ngecek-ngecek notifikasi, ngecek-ngecek komen YouTube. Dan aku mau ngucapin terima kasih bagi kalian yang udah komen dan like, apalagi nonton video aku. Terima kasih banget, apalagi yang sudah subscribe. Dan aku juga ngecek aplikasi lain seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi aku tuh kalau habis bangun tidur, aku tuh kerasa haus banget. Jadi aku selalu minum air putih. Kalian juga gitu nggak sih? Nah, ini penting banget. Jadi tuh kita harus ngerapin tempat tidur kita biar kita tuh nggak balik tidur gitu. Jadi kita bisa produktif dan bisa melakukan kegiatan harian kita. Kemudian aku buka tirai untuk ngedapetin sinar matahari biar masuk ke dalam kamar. Dan kita tuh kalau setiap pagi hari harus selalu bersyukur karena kita masih bisa bangun dalam keadaan sehat. Jadi harus selalu bersyukur ya. Nah, jadi habis itu diusahin biar gak males itu langsung mandi, diawali dengan menyikat gigi dan membersihkan wajah. Nah, mumpung lagi libur, jadi ada banyak waktu buat self-care. Dan kali ini aku tuh mau pakai masker rambut. Dan aku awali dengan pakai shampoo, kemudian conditioner. Ini masker rambutnya nggak ribet sih, jadi tuh cuma butuh 1 menitan aja setelah keramas. Nah, setelah mengaplikasikan masker rambut karena menunggu 1 menitan, jadi sekarang saatnya buat membersihkan badan. Habis mandi, aku ngerasa lapar banget. Jadi kali ini aku mau sarapan pakai roti dan pakai coklat Nutella. Terus aku mau kasih pisang di dalamnya. Jadi aku makan roti ini sama minumnya itu susu, cuman susunya tinggal 1 botol kecil dan dituang di gelas tuh ternyata dikit banget. Habis makan, aku langsung cuci piringnya.
Karena kalau menunda-nunda buat cuci piring itu malah jadi semakin males. Nah, sekarang saatnya skincare-an. Jadi tuh tadi aku habis mandi karena lapar banget, jadi aku makan dulu. Dan setelah itu baru skincare-an. Dan yang pertama ini aku pakai toner, ini Sunjung. Merknya itu Etude House. Ini tuh bagus banget. Dan untuk pengaplikasiannya, aku tuh biasanya langsung kayak gini aja. Atau bisa pakai kapas juga sih, sesuai selera. Kemudian berikutnya aku pakai krim wajah. Ini aku pakai Aqua, ini mereknya Nature Republic. Dan aku pakai yang warna pink ini untuk kulit yang kering. Jadi dia tuh ada yang warna hijau dan warna biru juga. Nah, dalamnya itu warnanya sesuai dengan bungkusnya, jadi warnanya pink. Tapi dia tuh pink soft, tapi kalau diaplikasikan dia itu transparan. Jadi tuh nggak bakal meninggalkan warna di muka. Kemudian ini yang paling penting banget, yaitu pelembab bibir. Aku pakainya Maybelline. Aku tuh selalu harus pakai pelembab bibir kemanapun itu, walaupun di rumah. Nah, berikutnya ini aku pakai deodoran mereknya Kiehl's. Jadi aku pakai ini tuh karena dia tuh alkoholnya dikit ya. Jadi tuh dia nggak bakal ninggalin bekas hitam di ketiak. Dan pakainya emang sedikit gini sih. Kemudian aku pakai body lotion. Nah, ini tuh tinggal dikit banget. Jadi kayaknya aku mau beli lagi deh. Habis itu, aku mau nyuci handuk-handuk aku. Jadi, kalian tuh harus rutin mencuci handuk kalian. Minimal seminggu sekali atau dua minggu sekali. Lanjut saatnya buang sampah karena ini udah banyak banget. Nah, jadi orang Indonesia itu kalau makan roti itu nggak kenyang. Makanya orang Indonesia tuh seringnya makan nasi atau mie gitu kan. Nah, aku tuh lapar lagi. Jadi sekarang aku bikin mie goreng pakai telur.